Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq, nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'sir bi tammin bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil 'alim azim. Amma ba'd. Pertama-tamanya sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dipertemukan oleh Allah pada tahun 2019. Yang mana ini merupakan tahun baru. Tahun untuk kita berubah diri kita itu kepada yang lebih baik sebelum ini. Di dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka salam menyebutkan tentang perkara ini, iaitu tentang umur kita. Nah, kerana apabila beranjaknya tahun itu, umur kita juga turut juga beranjak juga. Maka dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakbaru ibnu Adam, anak Adam semakin tua. Semakin tua dia. Wa yakbaru ma'ahu athnani hubbul mali wa tulul umur. Dan dua perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin besar juga bersama dengan dia, iaitu cinta kepada harta dan bercita-cita pula panjang umur lagi. Itu di antara yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita tak naklah tergolong di kalangan orang yang mencintai dunia, mencintai harta, kerana itu akan memberi mudarat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kepada pengajian sifat 21 pengenalan asas, agar kita itu memiliki akidah yang benar-benar, kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita itu menjadi hamba Allah yang benar-benar betul-betul bertakwa kepada Allah. Sebab orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia menjadi semakin takut dan semakin takut. Kita masuk kepada muka surat yang kelima. Muka surat yang kelima. Setelah kita bincangkan panjang lebar tentang mukadimah sebelum ini, cuma malam ni tak adalah panjang sebab masuk pengajian yang siri yang kedua, pelajaran yang kedua. Mabadi' dasar-dasar ilmu tauhid, iaitu dasar tu daripada mana puncanya, daripada mana dapatnya tu. Ini yang nak kita bincang. Soalan, apakah mabadi' dasar-dasar setiap ilmu pengetahuan? Mabadi' ini dia jamak plural daripada perkataan mabda, iaitu punca, daripada mana terbitnya. Muka surat kelima, daripada mana terbitnya ilmu ni, daripada mana datang puncanya yang kita belajar selama ini, ilmu tauhid. Jadi permulaan dia tu, atau keterangan ringkas atau tujuan sesuatu ilmu itu sebelum kita mempelajarinya. Sebab setiap ilmu itu akan memberi manfaat kepada kita, ada ilmu yang tidak memberi manfaat kepada kita. Seumpama ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu yang tidak memberi kebaikan kepada kita. Adapun ilmu tauhid ini, kita nak tahu daripada mana puncanya. Jawapan, setiap disiplin ilmu mempunyai 10 mabadi' yang terangkum di dalam bait syair. Ini ulama punya syair, inna mabadi'u kulli ilmin asyarah. Sesungguhnya mabadi', dasar-dasar setiap ilmu itu ada 10 perkara. Setiap ilmu mesti ada 10 perkara yang dia punya dasar, baru dijadikan ilmu. Maka inilah ilmu yang kita bincangkan ni.
Kalau setakat kuliah saja itu maklumat, bukan ilmu. Ilmu ni diambil, digali. Itu ilmu. Talaki, ilmu. Kadang-kadang orang kuliah umum dia kata majlis ilmu. Itu sekadar maklumat ya, keluar kosong balik. Ilmu ni dipelajari, ta'alum, betul-betul. Ada guru, ada kitab, itu ilmu. Kalau setakat dengar ya, itu lain. Baik. Kemudian disebutkan al-hadu wal maudhu'u summa samarah, iaitu yang pertamanya had takrif. Apa nama dia tu? Itu akan kita bincang. Apa yang kita nak belajar ni sebenarnya? Ilmu ni yang kita berkumpul ramai-ramai ni. Tetapi berkumpulnya kita itu bukan sia-sia, kerana Nabi SAW bersabda, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. Jadi orang yang ada ilmu, kerana ilmu itu yang akan memandu kita besok. Tanpa ilmu, sesat kita. Au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu. Kita ni tergolong di kalangan orang yang menuntut ilmu lah. Walaupun orang kata, dah tua dah, apa nak belajar ni? Dah. Mempelajari ilmu ni tak kira umur. Disebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut dah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat, sampai nak mati belajar. Tak ada had dah, tak ada berhenti dah. Sebab tak semua kita itu menguasai ilmu. Itu sebab kita nak tahu had takrif, apa nama ilmu ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa tadi, amustami'an, atau orang yang suka mendengar majlis ilmu. Suka, yang hadir ni sukalah. Kalau tidak, takkan dia datang. Sebab sukalah. Ini tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au muhibban. Suka mendengar ilmu, orang yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan fatahlik. Jangan kamu jadi golongan yang kelima, kelak kamu akan binasa. Dia tak suka duduk dalam majlis ilmu. Ini golongan kelima. Itu takut tu. Kita walaupun tak berilmu, tapi kita suka dengar, kita suka belajar. Tak kira lah dalam keadaan mengantuk sekalipun, tetap juga diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian maudhu yang kedua, maudhu perkara yang dibincangkan. Kemudian apa yang dibincangkan dalam kitab ni? Apa yang kita nak bincangkan, yang kita kumpul ramai-ramai ni? Nak bincang pilihan raya ke? Nak bincang baik lomang ke? Tak. Apa yang kita bincangkan? Itu sebab kita duduk ni. Kemudiannya samarah, manfaat, hasil. Hasil daripada perbincangan kita nanti, apa yang kita dapat? Mestilah kita mendapat sesuatu maklumat ataupun info ataupun input daripada apa yang kita belajar. Manfaat, mesti ada manfaatnya. Tak banyak pun sikit. Kalau tak duduk, langsung tak ada manfaat. Paling tidaklah kita duduk itu dapat doa daripada para malaikat yang berkumpul bersama kita. Doa daripada malaikat. Tidaklah duduk satu kaum kecuali datang kepada dia sakinah, ketenangan, dikerumuni oleh malaikat-malaikat yang memayungkan sayapnya itu mendoakan setiap daripada kita. Malah Allah membanggakan tiap-tiap kita itu di hadapan para malaikat. Paling tidak dapat itu pun jadilah. Ya Allah, kesihanilah orang ni, ampunilah orang ni, kata malaikat. Doa malaikat. Paling tidak dapat itu pun jadilah. Walaupun tak faham, paling tidak. Itu sebab saya mengajar dekat surau. Satu surau, surau Al-Raudah dekat Sanbi dulu tu. Orang kita tak ramai, situ ramai Bangladesh, dia duduk ramai. Saya tanyalah AJK tu, dia orang ni faham? Kalau saya cakap tak faham, tapi ada seorang faham. Saya tanya apa pasal dia orang duduk? Sebab itulah dia duduk, sebab nakkan turunnya rahmat Allah ke atas dia orang tu, walaupun tak faham. Duduklah. Itu paling tidak dapat itulah tuan-tuan.
Doa daripada malaikat-malaikat ni tak ada dosa. Makhluk Allah yang tak ada dosa mendoakan kita. Allahu Rabbi. Paling tidak. Kemudiannya wa nisbatun wa fadluhul wal wadi'u. Kemudiannya nisbah kedudukan, ranking ilmu yang kita belajar ni mana dia? Apakah dia nombor 10, nombor 11, nombor 8, nombor 7? Yang pertama sekali kita nak tahu penting tak pentingnya yang kita belajar ni. Kemudian fadal, iaitu kelebihan kita belajar ilmu ni. Setiap ilmu yang kita belajar ada kelebihannya, tapi ilmu ini lebih lagi ada kelebihannya. Wadi' penyusunnya, siapa yang menyusun ilmu ni sampaikan kita dapat mempelajarinya. Kita tak boleh nak menyusun ilmu, maka dengan itu disusun oleh para ulama. Maka hasilnya tu kita tak payah lagi tulis kitab, ulama dah tulis dah, tinggal kita belajar ya. Tu pun tak ada, tak tahulah. Tak payah tulis kitab, tak payah kaji, tak payah gali daripada Quran hadis, kita tinggal belajar ya. Kok itu pun tak ada, tak tahulah apa lagi yang kita nak. Allah Rabbi. Al-ismul istimdadu hukmu syari', iaitu ismin, iaitu nama, isim, nama ilmu ini, apa yang digelar orang. Ada nama-namanya. Kemudian istimdad, sumber ambilannya. Daripada mana pula dia ambil ilmu ni sumber dia? Apakah daripada utusan Malaysia, daripada berita harian, daripada Sokaba, daripada URTV, daripada TV, ataupun daripada majalah? Sumber ambilan dia daripada mana? Apakah daripada WhatsApp? Nah, orang hari ni belajar ilmu melalui WhatsApp yang senang ambil lah. Guru tak ada, dapat maklumat daripada WhatsApp dia. Orang hantar video langsung terima lah. Tak kira lah Wahabi kau, liberal kau, habis semua dia terima. Senang waktu belajar ilmu tak ada guru. Tak ada guru, pakai WhatsApp je budak-budak sekarang lah. Kita orang-orang kita tak nak pakai WhatsApp belajar ilmu dah. Akhirnya sosek lagi belajar melalui WhatsApp. Tak tahulah siapa-siapa, asalkan ada video ya, dia pun belajar. Ada yang video dia belajar, ada yang amalan dia ambil. Habis semua amalan dia nak belajar, nak beramal konon ni. Tapi tak beramal pula. Jadi istimdad, sumber ambilannya, selalunya sumber ambilan ilmu ahli sunnah wal jamaah ialah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kena kita faham bahawa ada golongan yang berkata berpeganglah kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia menolak ijma' ulama', menolak kias. Itu salah. Kerana Sayyidina Ali karamallahi wajahah mengatakan kalimatul haqqi yuridu bihal batil. Perkataan yang benar tetapi yang dimaksudkan adalah batil. Betul, ambil pada Al-Quran dan As-Sunnah perkataan tu. Tapi batilnya mana? Kita kau yang faham Quran, kita kau yang boleh gali sumber Al-Quran tu, kita kau yang boleh mengeluarkan hukum dalam Al-Quran tu dari daripada hadis. Sebab Al-Quran itu dia ada ayat muhkam yang terang dan juga mutasyabihat yang samar-samar. Itu kena ambil daripada para ulama pula. Begitu juga dengan hadis. Kita kau boleh memahami hadis, ramai orang faham hadis cara dia ya, yang akhirnya sosai bagai. Sebab setiap hadis itu yang mengeluarkan hukum daripada hadis itu ialah para fukaha. Balik pada fukaha balik, bukan kita memahami hadis. Itu sebab saya, orang-orang muda hari ini ramai belajar Sahih Bukhari, dia tak belajar pula syarah Sahih Bukhari. Seumpama kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Fathul Bahri, dia belajar pula Sahih Muslim, tak belajar syarahnya daripada Imam Nawawi. Dia terus ambil mentah-mentah macam tu. Bila ambil mentah-mentah yang tu, wasak je dia. Seumpama macam mana? Kan semayang tadi tu saya letak rehal kan? Itu namanya sutrah. Sutratul Imam, Sutratul Khalfah,
sutrahnya imam, pembatasnya imam, pelindungnya imam akan melindungi orang di belakang. Ha, itu sunnah tu. Sunnahnya sangat kuat. Ha? Imam Syafi'i sendiri meletakkan sunnah itu sangat kuat dalam kitabnya. Dan juga dalam Radatul Talibin oleh Imam Nawawi pun sunnah sangat kuat. Sunnah yang sangat-sangat kuat dituntut untuk meletakkan sutrah tu. Jadi apabila Rasulullah SAW mengatakan, apabila kamu solat menghadap sutrah, maka apabila ada orang nak melintas kamu itu, maka kamu tahanlah dia. Ha? Antara jarak kamu dengan sutrah tu tak lebih pada 3 hasta, kamu tahan. Seandainya dia enggan, dalam hadis dia kata apa? Bunuhlah dia, sesungguhnya dia adalah syaitan. Kalau faham hadis, ramai yang kita tikam mati. Bunuhlah dia, termasuk dia tolak dengan lebih kuat lagi. Ha? Itu sebab faham hadis caranya tu jadi ekstrim tu. Dia ambil cara hukum menyentuh, dia faham cara dia sendiri. Kosak. Ataupun hadis Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Dan tak pernah tengok Nabi semayang macam mana. Dia dah semayang, sudah tak semayang dah. Sebab faham cara dia. Itu salah tu. Itu sebab kita kena rujuk daripada para ulama. Tak boleh ketepikan para ulama. Mereka itu lebih lagi mengerti. Apatah lagi imam-imam mujtahid tu. Bukan mudah nak jadi imam mujtahid. Hafal Quran, hadis, Quran tu. Setiap semua tu, Imam Syafi'i pun belajar bahasa Arab selama 13 tahun nak memahami bahasa Al-Quran. Orang Arab Quraisy belajar bahasa Arab. Bayangkan, nak faham Quran. Kita belajar juga dah 10 tahun belajar bahasa Arab, kayak surau kau, kayak masajid kau. 10 tahun yang tahu ya, ana enta syukran tu ialah, lain tak tahu. Nak macam mana? Baik. Kemudian hukum syarak, hukum mempelajarinya. Apapun ilmu, hukumnya wajib. Apatah lagi ini ilmu fardu'ain, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib, fardu ke atas muslimin dan muslimat. Kalau dia tak belajar, hukumnya bodoh sobasa. Kalau ada tok guru datang surau ni mengajar, orang tu tak nak belajar, jatuh fasik. Jangan main-main. Nah, sebab dia meninggalkan kefarduan belajar ilmu itu. Fardu, kena belajar, wajib. Dia tahu wajib sembahyang, wajib puasa. Menuntut ilmu, tak wajib teh. Itu ikut kepala ordennya lah. Mana boleh? Kesudahan sosek barik je dia. Sebab ikut kepala dia. Itu sebab Rasulullah mengatakan, yakunu fi akhir zaman ni ibadun juhalun. Akan ada akhir zaman ahli ibadat yang jahil. Sebab dia tak belajar. Tak tahu dah macam mana nak buat. Bukti terlalu banyak. Kejahilan umat pada hari ini, musuh pada kita ialah jahil. Jangan letakkan diri kita itu kepada kejahilan. Dan apabila dia melakukan ibadat itu tanpa ilmu, sebagaimana Syekh Roslan menyebut dalam Matan Zubat, famai bighairi ilmi ya'mal fa'amaluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa beramal tanpa ilmu, amalan itu tertolak sama sekali, tak diterima. Semayanglah kau banyak mana sekalipun, sebab dia tak ada ilmu. Dia ikut cara dia ya. Main ikut-ikut. Macam asal kau baik macam ni. Dan tengok orang tu baik macam tu. Dia main ikut-ikut. Dia tak ada. Tak ada. Dasar daripada mana dia ambil itu. Itu sebab. Kena. Belajar ilmu ni. Al-ilmu imaman amalin wal amalu tabi'u. Ilmu adalah imam kepada amal. Dan amal adalah makmumnya. Kena. Dan dipelajari pula. Innama ilmu bita'alum. Wathiqhu bi tufaqquh, iaitu sesungguhnya ilmu itu mestilah dipelajari dengan ta'alum, belajar. Dan fikih itu dengan bertafaqquh, belajar betul-betul. Kalau tidak, habis lah. Tak belajar. Paling tidak pun kita ini orang yang menuntut ilmu. Besok Allah tanya, kau faham tak yang kau belajar tu? Tak. Tapi kau datang tak? Allah tanya kau datang ke tidak? Allah tak tanya kau faham ke tidak. Datang kau tidak? Sebab kewajipan tu datang belajar, bukan wajib faham.
Sebab kefahaman tu Allah yang bagi. Ada orang yang belajar 30 tahun tak faham-faham dia dah. Tak apalah. Tapi dia datang juga belajar. Ha. Sebab setiap orang tu lain anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum dia syarat, hukumnya wajib. Masailul wal ba'du bil ba'dil dikatafa, dan masail, permasalahan yang dibincangkan, dibincangkan satu-satu masalah tentang Allah, tentang ketuhanan, tentang kenabian, kerasulan, tentang perkara-perkara yang ghaib, khabariyah dan sebagainya. Nah, masail, ada satu kitab Furu' al-Masail, kitab Syekh Daud Al-Fatani, dibincangkan. Ha, ada soalan ada jawapan, ada soalannya su'ila, ada soalannya ada jawapannya. Dengan mengetahui sebahagian mabadi' adalah mabadai, tahu secara ringkas sebahagian saja yang kita tahu cukuplah. Itu pun dah cukup dah. Paling tidak ada asas kita. Ha? Kemudian wa man daral jami'i haza syarafa. Tetapi sesiapa yang memahami semua mabadi' tersebut akan mendapat kemuliaan. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang nak diberi kebaikan oleh Allah, Allah akan memberi kepada dia kefahaman dalam urusan agama. Ha, itu kemuliaanlah. Kemuliaan bagi para-para ulama dan sebagainya apabila mereka itu mendapat ilmu. Dan ilmu itu hendaklah pula dia amalkan. Tak boleh ilmu, tak boleh amal. Bila ilmunya tinggi, amal tak ada, rosak. Ilmu mesti disertai dengan amal. Dalam matan Zubat, Syekh Ruslan meletakkan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzibun min qabli ibadil wasan. Nah, orang yang berilmu itu dia tak beramalkan ilmu dia, dia di akhirat besok lebih dulu diazab sebelum penyembah berhala. Ya, memang. Nah, tok-tok guru kau, ustaz kau tak nak beramal dengan ilmu, wirid tak nak, apa tak nak. Bercakap anda tapi tak beramal dengan ilmu. Tak boleh. Ilmu mesti. Apa kata Imam Sufyan Al-Sawri rahimahullah ta'ala, dia kata ibu aku berpesan, ya bunaya, wahai anakku, la tata'lima ilmi illa idha nawaitu amali bihi wa illa fahuwa wabalun alaika yawmal qiyamah. Janganlah engkau mempelajari ilmu itu kecuali engkau berniat untuk mengamalkannya, kelak akan menjadi bala bagi kamu dekat akhirat besok. Jangan main. Orang-orang yang beri ilmu tidak beramal, besok tengok jemaah-jemaah surau yang dekat sini semuanya masuk syurga, tok guru masuk neraka. Apa pasal? Tak beramal dengan ilmu. Kan? Tok guru apa pula, tok guru duduk dalam neraka pula, kita orang duduk syurga. Sedangkan tok guru suruh kita sembahyang berjemaah dan suruh kau ya, dan tak pergi. Dan suruh ya kau, kau dan sembahyang ke rumah seorang-seorang. Dan suruh kau berjemaah dan tak pergi. Dan suruh kau bangkal subuh dan suruh kau tahajud dan tak buat. Tutup guru kau tengok tu. Sedahsyat-dahsyat seksaan pada hari kiamat ialah orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Borek. Ingat jadi orang alim ni senang kau? Ha, ingat orang jadi orang alim masuk syurga, masuk syurga. Ganti lah. Lentang tu boleh dah. Hari ni banyak orang alim, orang alim yang tidak beramal ilmu tu. Terutama budak-budak. Budak-budak sekarang ni. Baru 3-4 tahun belajar dah jadi tok guru. Doreh warna jadi tok guru. Orang marin dah putih janggut baru mula mengajar. Ini muda-muda ni, belum kahwin ni dah ngajar orang. Ngajarlah bab kekeluargaan. Macam mana? Kau kahwin melalui anak belum ada ni. Mengajarlah orang cara mendidik anak. Kau anak pun tak ada. Tu kata tu. Zalim bagi orang yang belum kahwin tu, dia berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
jadikanlah zuriat-zuriat isteri-isteri kami itu penyejuk mata memandang. Mana ada bini kau? Kau nikah pelan ni. Zalim nama itu. Ha, tu kata, hari ni ramai orang nak jadi tu, tapi tak nak mempersiapkan diri dia. Ha, siapkan diri dulu dengan amal, baru menyeru pada orang. Ha, suruh orang bangun tahajud, awak pernah bangun tahajud. Suruh orang pergi masjid, awak mesti pergi masjid. Awak mesti berjemaah. Jangan tok guru tak pergi masjid, jangan tok guru tak berjemaah, jangan tok guru sembahyang lambat. Orang sembahyang awal waktu. Bak kata tuan guru kami, tuan guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizullah Ta'ala, jangan sampai jemaah lebih bijak pada tok-tok guru ustaz-ustaz tahu dia berjemaah, tok-tok guru ustaz-ustaz tak tahu nak berjemaah. Jangan main-main. Baik. Baik. Baik, soalan. Apakah mabadi' dasar-dasar ilmu tauhid? Ia mempunyai 10 mabadi' dasar-dasar, iaitu nama dia iaitu ilmu tauhid. Al-tauhid. Tauhid ni itikad lah. Surah Al-Tauhid daripada Surah Al-Ikhlas. Itu surah tauhid nama dia. Di dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa sebelum tidurnya membaca surah Al-Kafirun, terlepaslah dirinya daripada kesyirikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Kata salah seorang guru saya yang baru meninggal. Dia 30 tahun menjadi imam di masjid Jamek Kuala Lumpur. Sejak tahun 70-an dah mengajar dah. Umur 80 lebih dia. Meninggal depan masjid Imam Syafi'i di Taman Maluri, dilanggar oleh kereta, kereta pun cabut lagi. Meninggal. Allah. Lepas dikatakan lepas dia menjadi imam di masjid tu, nak pergi mengajar duha lah. Orang tua lah, 80 lebih umur. Dia kata dua hari, tiga hari sebelum dia meninggal tu, lepas asal saya jumpa kat masjid rumah saya tu, dia kata imam-imam dulu cerdik, dia kata tak macam imam budak-budak sekarang, kerja sikit gaji besar. Imam dulu kerja sikit gaji besar. Kalau dia mengimami orang, surah dia qul ya ayyuhal kafirun, sebab menyamai 1/4 Al-Quran. Malam Jumaat lah qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Al-Quran. Dia tak main yang tombok-tombok tu, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, budak-budak sekarang main tombok-tombok, tak ada faedah. Tok-tok guru dulu baca surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha, menyamai 1/2 Al-Quran. Tok guru dulu kerja sikit gaji besar. Budak-budak sekarang main tombok-tombok, kata. Tu dia kata. Dia pesan. Kemudian lepas selang seminggu tu, seorang lagi lah guru saya dan juga merupakan sahabat baik saya, 40 tahun lebih menjadi ketua imam di Masjid Nurul Hidayah Kampung Pandan, Tuan Guru Haji Azhar bin Hitam, umur 96. Ketika dia berhenti jadi imam tu umur 93. 93 boleh jadi imam ni, 93 tak guna apa je dah. Boleh baca surah sajadah, boleh baca surah Al-Insan, wirid panjang. Hari ni budak-budak wirid tak panjang. Istighfar 3 kali Al-Fatihah tu ada tahu. Harapkan lagu ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Al-Fatihah tu ya. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um? Wa astahibbu lil musalli munfaridan walil ma'mum an yutili zikra ba'da salati wa yuksiru du'a araja al-ijaba ba'da al-maktubah. Dan aku suka memandang ia sebagai sunat bagi orang yang bersolat secara sendiri ataupun sebagai makmum untuk memanjangkan zikir selepas daripada solat, iaitu solat fardu, dan memperbanyakkan doa dengan harapan agar diperkenankan oleh Allah selepas solat fardu. Orang dulu lepas ayatul kursi baca amana rasulullah bima unzila ilaihi min rabbih. Nah, kat sini saya baca, tuan-tuan boleh ikut, bawa ke Kuala Lumpur langsung senyap.
Tak kerti lagi dah baca. Tak pernah dengar lagi. Sebab dah main shortcut-shortcut dia. Shortcut-shortcut dia. Tak ada. Allah Rabbi. Itu dikatakan. Kemudian disebut sebagai al-mu'akidah. Akidah ni lah. Iaitu akidah kita. Akidah inilah yang akan ditanya dalam kubur besok. Marab buka, siapa Tuhan kamu? Macam mana kamu kenal Tuhan kamu tu? Kemudian ditanya, waman nabiyuka, siapa dia nabi kamu? Tu soalan apa tu? Soalan akidah ke soalan fiqah? Soalan akidah. Kemudian ilmu kalam, al-kalam, iaitu bila dikatakan ilmu tauhid, ilmu akidah, kerana perbahasan yang paling banyak dalam ilmu ini adalah tentang keesaan Allah Ta'ala. Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allah itu esa, mengesakan zat Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kemudian ilmu kalam, kerana ia membahaskan tentang kebajikan yang kukuh dalam diri seseorang itu, itu ilmu akidah. Ilmu kalam pula kerana ia banyak dibahas dan diperdebatkan dan perbahasan yang panjang. Panjang ilmu ini, ilmu tauhid ni panjang. Itu sebab tak ramai orang nak mengaji. Dia kata tak apa bandar lah belajar ilmu tauhid ni teh. Bila dia akidah rosak, dia tak tahu. Secara tidak langsung, secara tak sedar, akidah tergelincir. Ramai orang akidah tergelincir secara tak sedar. Kerana dalam rukun iman yang keenam tu, percaya kepada qada dan qadar. Yang tu dia selalu tak boleh terima. Kalau benda tu baik, dia boleh terima. Kalau buruk bagi dia, dia tak boleh terima. Tu ramai tergelincir. Ramai tergelincir kerana dia lupa bahawa semua itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada baik atau buruk. Sama ada baik ataupun buruk, semua datang daripada Allah. Dan bukan mengikut kehendak kita, tapi mengikut kehendak Allah. Suka atau kamu tak suka. Dan setiap yang berlaku itu ada hikmah di sebaliknya, yang kita tak memandang pada hikmah tu, tak tercapai akal kita pada hikmah itu. Kerana Allah lah yang menyusun kehidupan kita ini, bukan kita yang menyusun. Maka apabila Allah yang menyusun kita, cantik kita. Kalau kita yang menyusun, rosak kita. Itu yang kalau kita menyusun, nak pergi ke tidak surau ni, hujan dah, tak yalah. Sebab kita yang susun, kita yang nentukan. Nak pergi tak mengaji ni, tak yalah Mari dah ngaji dah. Sebab kita yang menentukan. Tapi kalau Allah yang uruskan, tuan-tuan yang hadir hari ni, Tanzihul Qadim, Allah telah menentukan 50,000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi, siapa yang hadir pada hari ini, siapa yang akan duduk mengaji pada hari ini, macam mana, berapa ramai yang datang. Tidak ada satu zarah pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Kita bergerak melangkah ini atas izin Allah. Bukan tuan-tuan yang nak datang, tapi Allah yang mengizinkan. Boleh angkat tangan, Allahu Akbar, Allah izinkan. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sepatutnya kita bersyukur. Sebab kita ini menjadi pilihan Allah. Allah tak pilih orang lain. Allah tak pilih orang lain. Punyalah ramai orang dekat Sungai Pusu ni, dekat apa ni, dekat Semenyih ni. Tapi Allah tak pilih. Yang Allah pilih hanya kita. Ini yang kita nak. Tetapi kena jaga juga. Sebab Allah boleh mengelincirkan seseorang itu setelah dia pilih. Ada ulama yang dihadiri berbelah ribu anak murid dia di kalangan para ulama, akhirnya dia mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang
Allah boleh mengelincirkan seseorang itu, Allah boleh pilih menjadi dia tu, ha, di antara yang dipilih oleh Allah. Ada di antara mereka itu, ha, tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua telah pun tertulis di Lauh Mahfuz. Kerana yang pertama Allah cipta kalam, kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kalam itu menulis kepada Lauh. Lauh itu apa dia? Papan. Tulis. Segalanya semua telah pun disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebab bila orang tak belajar akidah, dia jatuh kepada kekufuran, dia jatuh kepada syirik secara tidak langsung. Ha, itu yang kita tak nak. Tapi apabila kita belajar akidah, sebab benda ni banyak saya mengajar, dia kata, oh macam tu ya Rahman, eh, tak tahulah sebelum ni, tak tahu, ni baru dengar, dia kata, baru nak tahu. Ha, itu penting tu. Baik. Kemudiannya ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ni kalamullah. Dan Allah SWT itu berkata-kata tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa huruf. Itu yang dikatakan kalam nafsi. Kita ada taklah kalam nafsi? Ada. Dalam hati kita, apabila kita lafazkan, dia dijadikan kalam lafzi. Kalam lafzi ni ada hurufnya, ada suaranya. Macam Al-Quran yang sekarang ialah kalam lafzi, berlafaz. Kita ni kalam nafsi yang dalam hati. Tetapi Allah mendengar, orang lain tak dengar. Orang sebelah tak dengar. Orang sebelah pun tak dengar apa yang kita cakap dalam hati. Dalam hati kita kata, entah apa khabar ke laku ustaz ni. Kalau kita dengar, kontok-kontok lah dan belajar ni. Sebab kita tak dengar. Itu kalam nafsi itu. Daripada dalam, kecuali yang dilafazkan. Adapun kalamullah yang Allah turunkan, itu adalah qadim, bukannya makhluk. Nah, kalam Allah, Al-Quran itu ialah qadim, bukannya makhluk. Bukannya makhluk, kerana dia tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada bahasa. Tu bahasa Arab tu. Dah. Ada juga Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani. Diturunkan berbagai-bagai bahasa. Allah itu tidak berbahasa. Kalau berbahasa itu manusia, makhluk. Sedangkan Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan manusia. Itu sebab inilah yang kita nak bincang, iaitu kalam. Baik. Ya, adapun kalam Allah SWT adalah benar belaka. Ha? Itu sebab lepas kita baca kalamullah, lepas baca Al-Quran, sadaqallahul azim. Kita membenarkan. Adapun kalam kita, ada yang batu, ada yang tak batu. Yang keluar daripada hati kita itu, hati lain. Yang keluar lain. Poi kenduri. Makan tak sadaq. Orang tanya macam mana makan. Wih, nak moyang sedap lah. Hati kata, wih, tak berasa eh. Tak sama. Nah, tak sama. Nah, baik. Tu kalam. Kemudian disebut ilmu usuluddin. Usul ni apa? Usul punca. Ha? Asal dulu. Din ni ada banyak terjemahan. Din ni boleh menjadi kepada agama. Din ni boleh menjadi kepada nasihat. Adinu nasihat. Din. Usuluddin. Asas pada agama. Asas pada agama mesti kenal Allah. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan, la tusihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat seseorang itu sehingga dikenal kepada Tuhan yang dia sembah. Betul kau kenal Tuhan ni? Betul ustaz. Kau kena Tuhan ke? Kau kena lebih makhluk ni? Kena Tuhan. Iya kau. Apa bukti eh kau kena Tuhan? Kau lebih kena makhluk ni? Ni saya cakap ya. Bukti apa?
kau waktu kahwin makin kan, kau bersanding tak? Bersanding. Kahwin makin. Cantik tak kau pakai? Cantik. Elok tak kau duduk? Elok. Sebab apa? Kau kena siapa yang datang tu biar dia nampak cantik. Tapi ketika kau berdiri di hadapan Allah, kenapa kau tak pakai cantik-cantik? Depan raja, depan menteri, depan sultan, bukan main lawa kau pakai ya. Kalau kau betul kenal Allah, kau lebih lagi menghias diri kau di hadapan Allah. Kau akan menghias ibadat kau di hadapan Allah. Kau akan mencantikkan ibadat kamu di hadapan Allah. Itu orang yang kenal Allah. Ini kenal Allah. Baru kamu itu kenal kepada Allah. Sebagaimana Sayyidina Ali karamallahi wajhah menggigil ketika di saf, ditanya oleh sahabat, kenapa kamu sampai menggigil wahai Ali? Kerana aku takut tidak menyempurnakan amanah yang Allah bagi kepada aku. Sebab dia menghadap Allah Rabbul Jalil sekarang ni. Tak takut ke? Kita menghadap orang besar. Hi, apa nak cakap ni eh? Apa nak? Marilah sekolah. Cikgu besar panggil kau. Hi, apa nak cakap ni? Botol-botol lah. Rambut lah. Baju lah. Semua di botol lah. Guru besar. Ni guru besar aku. Ini Allah Maha Besar. Yang kau menghadap ni. Janganlah kau jaga. Ketika kamu menghadap Allah tu, Allah sedang melihat kepada kamu. Allahu Rabbi. Ha? Itu yang saya kata, kena kau betul kau dengan Allah ni. Ha? Kalau kamu betul-betul kenal kepada Allah, kamu menjadi takut kepada Allah SWT kerana kamu sedang menghadap Rabbul Jalil ketika kamu berdiri itu. Macam mana orang-orang yang berdosa besok dekat akhirat besok, walau tara izil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'min na'mal salihan inna mungkinun. Alangkah ngeri orang-orang yang berdosa itu tunduk di hadapan Allah, tunduk dah takut seraya mereka berkata, kami dah lihat, kami dah dengar betapa pedihnya azab engkau ya Allah, kembalikan kami ke atas muka bumi, kami nak beramal. Sebab dah nampak, baru dia kena. Sekarang sebab tak nampak, sebab dia tak kenal. Adapun orang-orang yang mempelajari ilmu akidah, nampak tak nampak, dia tetap kenal. Dia tetap menjadi takut. Nampak tak nampak syurga, dia tetap memburu syurga. Nampak tak nampak neraka, dia tetap takut kepada neraka. Nampak ke tidak azab kubur, dia tetap takut kepada azab kubur. Sebab datang pengkhabaran yang menceritakan kepada dia tentang bagaimana pedihnya azab kubur. Sebab tak nampak. Itu sebab rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat. Kau kenal tak malaikat? Ada dia sebelah kiri kau, ada dia sebelah kanan kau. Dia pun ada buku nota ya. Kau tulis, dia pun tulis. Kau cakap, dia pun tulis. Yang baik, yang sebelah kanan tulis. Kalau buruk, yang sebelah kiri tulis. Kau tulis dalam WhatsApp, dia pun tahu baca. Kau tulis dalam Facebook, dia pun tahu baca. Kau ingat malaikat tak tahu baca Facebook? Tak tahu baca WhatsApp? Mati kau besok, tulisan tinggal. Kau dah mati, orang lain tak boleh buka. Apa yang kau hantar itu semua fitnah berlaku. Tersebar luas, akhirnya orang tak boleh nak padam. Sampai kau duduk dalam kubur, terseksa lah kau. Sebab orang tak boleh nak padam, password kau seorang yang tahu, orang lain tak tahu. Jangan main-main. Ini akidah. Ramai orang terpeleset akidah tu sebab dia tak kenal Allah. Ha? Pernah dulu seorang tok guru. Tok guru dia kata kepada anak murid dia, kau masing-masing ambil ayam seekor seorang. Ambil ayam seekor seorang, pergi sembelih ayam tu. Tapi jangan siapa pun nampak kau sembelih. Anak murid pun ambil seekor seorang ayam. Ada yang menyuruh bawah kati semulih ayam, ada yang balik pokok, ada yang balik roban, macam-macam cara lah semulih. Kesudahan bawa pada depan tu guru, nah tu guru, ayam dah semulih. Seorang ni balik tak bawa ayam, tak semulih. Apa pasal kau tak semulih? Kan aku suruh kau semulih. Tuan guru pesan jangan ada siapa, jangan ada siapa pun yang melihat. Mana pun saya pergi, Allah melihat saya. Ini akidah. Mana pun saya pergi, Allah melihat saya.
Mana mungkin saya boleh menyembelih tanpa dilihat oleh sesiapa? Ah, kamu betul. Seorang dia yang lulus besok. Yang lain gagal. Tu kena faham tu. Baik. Kemudiannya al-musifat, iaitu kerana perbicaraannya adalah tentang sifat wajib, wajib bagi Allah, mustahil atas Allah. Tak boleh kita katakan mustahil bagi Allah, atas Allah. Ini bahasa penting. Mustahil atas Allah dan harus bagi Allah, iaitu jaiz. Harus bagi Allah menghukum kita, sedangkan kita orang yang taat tetap juga dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam api neraka. Harus bagi Allah, tak bagi pahala kepada kita. Harus bagi Allah memasukkan syurga orang yang ahli maksiat. Itu sebab disebut dalam kitab Al-Ba'in 40 Imam Nawawi, seseorang yang dilihat itu merupakan orang ahli taat, tetapi akhirnya Allah mencampakkan dia ke dalam neraka. Seseorang itu yang dilihat sebagai ahli maksiat, tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan dia di dalam syurga. Ini yang ditakuti oleh para ulama. Ditakuti oleh para ulama. Nah, itu sebab jangan confident mana. Tetapi ada sifat rajak, berharap, sebab Allah tu Allahu Samad. Nah, tu semua ada sini ya. Allahu Samad. Allah itu tempat bergantung semua orang, tempat harapan kita. Kita bergantung pada Allah bulat-bulat. Pergantungan kita. Ada tak pahala ni ya Allah? Berilah pahala ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Yang kita berzikir itu bukan kita, Allah bantu. Sebagaimana Sayyidina Mu'az bin Jabal yang diajar oleh Rasulullah, Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantukan, bantulah lidah aku untuk bersyukur dan berzikir kepada Engkau. Maka apabila kita faham akidah tentang ni, kita tak adalah sikap keakuan. Ini dan begini, ini dan begini. Tak ada sifatnya tu dah. Sebab dia semua datang pada Allah. Kaya orang tu sebab Allah. Miskin dia sebab Allah. Pandai dia sebab Allah. Bodoh dia sebab Allah. Kuat dia sebab Allah. Lemah dia sebab Allah. Semua adalah atas kehendak Allah menjadikan seseorang itu. Kalau Allah tak berkehendak, tak adalah jadi dah. Bukan kehendak kita. Ha, ini kena faham. Kemudiannya, ilmu ma'rifah. Ha, ini dalam ataupun ma'rifatullah. Yang disebut kerana perbicaraannya adalah tentang mengenal Allah dan Rasulnya. Itu sebab kena kenal Allah, kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak satu inci pun sunnah Rasulullah akan ditinggalkannya. Sebab kenal. Bila kenal, cinta. Tak kenal maka tak cinta. Itu sebab kita menyembah Allah yang pertamanya khasiah, takut. Tetapi apabila seorang itu kenal Allah, dia menjadi hub cinta kepada Allah. Bila cinta, dia nak duduk dengan Allah, dia tak peduli lagi makhluk lain dah. Sebab cinta. Macam kita bercinta lah. Kita dah kenal seorang perempuan. Bila dah kenal, akhirnya bercinta. Dia pun hantar surat, kita hantar surat, tak jemu kita baca surat dia tu. Kadang-kadang dah simpan baca ya lagi. Sebab surat pada kekasih. Allah hantar tak surat pada kita? Tu Quran. Apa sah tak suka baca? Kalau betul kita kasih kepada Allah, Allah hantar kepada kita surat pada kita. Bacalah. Berulang-ulang seronok baca. Itu yang dikatakan cinta. Tak ada lagi takut dah. Rasa hub, rasa cinta. Orang tarawih 20, dia pun 20. Tak ada dah cabut 8. Sama dia sodap. Sodap tak rasa penik. Duduk dengan perempuan lah yang kita kasihi 5 jam, 4 jam, 24 jam pun boleh duduk. Tak rasa penik berbual sama dia. Abang tak penik kau duduk dengan saya tu, tak jamu? Tak. Kau janganlah macam tu lah. Tak ada abang jamu muka dah. Dek kasih.
Macam itulah dengan Allah. Ha, itu sebab orang yang mengatakan dia kasih kepada Allah, lepas sembahyang dah cabut, lepas sembahyang dah cabut, apa bondor kasih kepada Allah? Dia tak suka duduk di rumah Allah. Macam mana yang dikatakan kasih kepada Allah? Orang yang kasih kepada Allah tu seronok dia duduk lama-lama, sebab dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rumah Allah. Tempat yang paling mulia adalah rumah Allah. Adapun tempat yang paling hina ialah pasar-pasarnya. Suka dah. Maka dengan itu, bila dia tengok waktu tu tak sabar dia pergi rumah Allah. Macam tuan-tuan yang datang awal tadi tak? Nak bertemu dengan kekasih? Nak berbual dengan kekasih? Nak berbual dengan kekasih? Datang awal. Kita nak dating pukul 3. Pukul 2 kita dah sampai dah. Tunggu. Dengan Allah macam tu lah. Sebab berbual di dalam sembahyang tu, kita berbual dengan Allah. Cuma kita tak dengar apa yang Allah Subhanahu Taala buatkan dengan kita. Kita tahu kita saja yang berbual dengan Allah, tetapi apa yang Allah berbual dengan kita itu kita tidak mendengarnya, tetapi dengan keyakinan kita tahu kita sedang berinteraksi berbual dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Allah jawab, Hamadini abdi, hambaku sedang memujiku. Ya Engkau ya Allah. Baru dia faham. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang. Asna alaina abdi, aku sedang disanjung oleh hambaku. Allah balik. Allah balik. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan besok, engkau lah ya Allah. Majadani abdi, aku diagungkan oleh hambaku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Fahadili baini wa baini abdi wa li abdi masala. Maka inilah percakapan di antaraku dengan hambaku, dan aku akan memperkenankan segala permohonannya. Engkau lah yang kami sembah, kepada engkau lah yang kami mohon pertolongan. Aku akan perkenankan, kata Allah. Allah balik, cuma kita tak tahu. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus ya Allah, jalan yang kau redai ya Allah. Fahaula li'adi wali'adi masa'ala, maka semua ini akan aku kurniakan kepada hambaku, dan terserahlah kepadanya apa yang dia pohonkan. Allah balik. Tengok, sodap kau tak sodap berbual dengan Allah, sebab Allah balik. Kita nak berbual dengan Tan Sri kau, Datuk kau, belum tentu dia balik dah. Sekali maulah dia layan kita, masuk 2-3 kali dia pernah fed up kita. Minta dengan Allah, Allah tak pernah jemu, tetap Allah bagi. Sebab Allah mengatakan, ha? Allah mengatakan, katakan kepada hambaku, naba'ibadi ana ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha pengasih. Katakan kepada hambaku. Itu sebab orang yang sampai kepada makam kenal kepada Allah, tak jemu-jemu dia minta dengan Allah. Seronok dia sentiasa minta dengan Allah. Minta dengan wakil rakyat sekali boleh lah, masuk kali kedua, kali ketua, asyik muka kau, tak ada orang lain kau, tak nak dia layan ni dah. Itu sebab nak dekat dengan Allah kan nak dekat dengan makhluk. Itu di antaranya. Sikit ya tuan-tuan. Kemana ilmu aqaidul iman, simpulan iman. Itu dia sifat 50 lah. Sifat 50 tu simpulan iman. Baru-baru ni ada tuan guru Syekh Kiai Idrus Ramli datang ke negara kita. Jadi saya sempat bertalaki lah, ambil daripada dia pelajaran kitab. Dia menulis tentang kitab Akidah Ahli Sunnah wa Jamaah, penjelasan sifat 50. Bagus penjelasan dia tu. Dia salah seorang ulama yang hebat, ha? Wahabi, Syiah semua habis terduduk dengan dia, ha. Itu di antaranya Kiai Idrus Ramli tu. Kemudiannya disebut sebagai ilmu al-fiqh al-akbar. Baik, simpulan iman tadi itu. Kemudian
Fiqh Al-Akbar, kerana perbicaranya adalah tentang fiqh yang paling besar, iaitu tentang asal punca agama Usuluddin, iaitu tentang ketuhanan, kerasulan dan perkara-perkara ghaibiyat dan saniyat, perkara-perkara pengkhabaran yang datang kepada kita yang tak nampak pada pandangan kita itu, yang terhijab kita itu. Kita ini terhijab, tak nampak. Jin kita tak nampak. Ada orang nampak jin? Tak ada, terhijab. Sebab dia raib. Tapi dia ada tak? Ada. Nah. Macam Rasulullah, di masjid Jin kat Mekah kan, masjid jin. Sebab jin itu mendengar, datang bersama mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Penuh jin. Tapi masjid tu sekarang ni penuh dengan manusia. Khabar jin tu dah pindah ke Malaysia. Tu sebab masjid ke Malaysia tak ramai manusia, ramai jin. Manusia ada 2-3 korek, yang lain semua jin duduk. Tak muat lidah manusia nak masuk masjid surau kita ni. Jin dia ramai, manusia tak ada ni. Itu di antaranya perkara-perkara yang gaib, yang tak nampak pada pandangan mata kasar kita, tetapi semuanya itu ada. Malaikat ada, azab kubur ada, nikmat kubur ada. Itu sebab orang yang berakidah tu bila dia pergi kubur, dia bagi salam kepada ahli kubur, dia duduk dalam padang tenang, dia mendoakan ahli kubur. Orang yang akidah tak betul ni, dia pergi kubur, bantai ambil gambar, bantai duduk situ tak tentu agak, sebab dia tak tahu. Itu orang ada akidah. Macam mana Sayyidina Aisyah ada akidah. Sayyidina Aisyah hari-hari ke makam ayahnya dan suaminya, iaitu Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Tetapi apabila Sayyidina Umar ditikam oleh Abu Lu'lu' sampai keluar isi perutnya tu, maka Sayyidina Umar pun suruh anaknya Abdullah, engkau katakan kepada Ummul Mukminin, ibu, bahawa aku ini hampir wafat dah, dan aku minta izin agar dimakamkan di sebelah baginda Nabi SAW dan juga sahabat aku Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Aisyah mengatakan, ini tempat ni untuk aku ni. Tapi tak apalah, jangan katakan Sayyidina Umar, katakan khalifah. Tetapi disebabkan khalifah memintanya, maka aku izinkan. Maka dikebumikan Sayyidina Umar di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Rasul yang Sayyidina Aisyah tadi itu hari-hari ziarah ayah dengan suami dia tu, ziarah kubur, dia tak memakai hijab. Sebab tak wajib bagi seorang isteri berhijab di hadapan ayah dan juga suami. Tapi apabila dikuburkan Sayyidina Umar, dia mula menutup pakai hijab. Sebab dia yakin Sayyidina Umar melihat dia. Ini akidah. Inilah yang kita belajar, tuan-tuan, tentang akidah, keyakinan kita itu sampai kepada sesuatu yang tak pernah, yang kita tak tercapai kepada akal kita, yang tak nampak pada pandangan kita, tapi kita dengan penuh keyakinan bahawa kita itu sebenarnya menyembah Allah Rabbul Jalil. Kita kenal kepada Allah, kita kenal kepada Rasulullah, dan kita tahu perkara-perkara yang telah dikhabarkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan juga hadis. Wallahu'alam, cukup sekadar itu, tak ada banyak-banyak dah. Cukuplah, sikit-sikit kita belajar, ansur-ansur kita belajar. Kalaupun kita tak sampai habis pun, niatul mukminin khairun amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik pada amal. Tak sampai dia, mungkin saya tak sampai mengajar habis, tuan-tuan tak sampai. Adalah, dah datanglah Israel pula nyeput, nak baik macam mana. Tapi ada niat tu nak belajar, ditulis oleh Allah niat itu. Itu dikatakan kadang-kadang niat itu lebih baik daripada amal. Niat itu kadang-kadang lebih baik pada amal. Wallahu alam. Moga-moga Allah SWT rahmati kita, Allah SWT ampunkan dosa kita, dan Allah menulis kebaikan setiap apa saja, setiap langkah kita yang datang ke surau ini,
demi untuk kita memantapkan akidah kita. Rabbana taqabbalna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nah?